Oke, selamat pagi untuk teman-teman yang bekerja di takbut ataupun di tongkang ya, khususnya di takbut ya. Tahu benda ini kan? Nih. Ini towing hook ya. Seperti yang kita tahu pada umumnya bentuknya seperti ini dan fungsinya juga mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya. Nah, di video kali ini saya ingin tunjukkan cara menghitung bolat pulnya seperti ini. Ini biasanya kan setelah ada pemeriksaan, baik itu inspektor dari penyewa atau dari mana aja ya, yang suka disuruh nulis ini, baik dari PKI yang juga minta di marking ini bolat pul 10 ton. Nah, bagaimana kita tahu bahwa bolat pul kapal ini adalah 10 ton? Nah, itu di video kali ini akan saya tunjukkan cara menghitungnya. Untuk detail perhitungannya silakan simak di penjelasan sebelum masuk ke perhitungan. Nanti saya akan tunjukkan untuk apa dan bagaimana serta kondisi kapalnya seperti apa untuk ini menentukan bolat pul. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, seperti yang saya tunjukkan tadi, jadi video kali ini saya akan menunjukkan caranya atau memberitahukan caranya ngitung bolat pul ya. Nah, sebelum saya masuk ke perhitungan bolat pul ini, saya ingin memberikan gambaran bahwa bolat pul ini bukan untuk perhitungan desain ya. Jadi misalnya kita mau bikin kapal dan bolat pulnya harus sekian ton, itu bukan. Jadi bolat pul ini dihitung untuk kapal yang sudah berjalan, sudah ready kapal dan barsnya. Jadi ketika kapal takbut itu narik tongkang ya, takbut narik tongkang dan diketahui ukuran takbutnya, begitu juga tongkangnya, inilah program yang digunakan untuk menghitung bolat pul itu. Karena kalau untuk menentukan bolat pul design, namanya bolat pul design, itu kita harus tahu horsepower mesin, kemudian diameter propellernya, kemudian efisiensi daripada mesin dan propellernya, dan juga tahanan atau hambatan kapal itu ya, seperti itu. Jadi itu menentukan bolat pul design. Nah, bolat pul yang akan saya tunjukkan di video kali ini adalah bolat pul untuk kapal yang sudah jadi. Jadi misalnya untuk kawan-kawan yang berlayar di kapal menggunakan yang sedang di atas takbut atau di tongkang, biasanya kan setelah ada pemeriksaan atau biasanya di perusahaan kami itu ada vetting, dan juga kelas biasanya juga suka komen ketika ada towing hook yang tidak ada marking kapasitas bolat pulnya, itu di komen biasanya disuruh marking. Nah, untuk rekan-rekan yang berada di laut, tidak perlu, sekali lagi tidak perlu telepon ke kantor untuk nanya engineer-nya atau apa, atau orang kantor yang tahu hal itu. Kawan-kawan semua pasti bisa menghitung ini. Seperti kemarin video saya sebelumnya, yaitu menghitung boulder. Boulder juga biasanya diminta SWL-nya. Nah, kali ini, di kesempatan kali ini, saya ingin tunjukkan cara menghitung bolat pul. Sekali lagi, bolat pul catatan ya, untuk kapal yang sudah beroperasi. Artinya kita sudah bisa tahu, bisa ngecek kecepatannya berapa, kemudian kita ngangkut oil bars atau barsnya itu tongkang, baik itu deck bars maupun oil bars, yang penting sudah berjalan dan sudah tahu kekuatannya. Untuk ini juga nanti kita akan melibatkan ini ya, tabel untuk skala pivot, karena di situ ada satu poin kecepatan angin. Nah, kecepatan angin itu kita bisa mengambilnya dari skala pivot. Nah, cuma untuk rekan-rekan yang masih awam ya, untuk mengetahui atau menentukan skala pivotnya, karena di skala pivot itu hanya menunjukkan cara bacanya, itu hanya air tenang, anginnya, suasananya sejuk, kemudian tenang, kemudian melihat gelombang atau permukaan air laut itu seperti kaca atau sedikit beria atau bergelombang seperti itu. Nah, itu akan sangat sulit untuk teman-teman yang masih baru-baru ya. Tapi untuk yang jam terbang di lautnya sudah, di laut kok jam terbang ya, jam berlayarnya di laut itu sudah ribuan jam, bahkan jutaan jam mungkin ya, itu sudah biasa. Tapi untuk kawan-kawan yang baru, ini nanti patokannya yaitu saya asumsikan untuk angin yang agak kenceng ya. Nah, jadi untuk perhitungan ini untuk angin yang agak kenceng. Nah, bisa juga di program ini nanti teman-teman coba untuk angin yang sedang atau apa. Jadi
diperhatikan ya untuk perhitungannya. Ini adalah perhitungan bolat pul calculation. Jadi ini adalah program sederhana yang saya bikin ya. Ini, sorry, ini. Jadi ini adalah program sederhana yang saya bikin untuk menghitung bolat pul. Ada beberapa poin yang harus dimasukkan di program ini. Contohnya, saya ambil contoh kapal yang saya operasikan ya. Saya operasikan di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi di sini saya ambil contoh panjangnya. Nah, panjang kapalnya ini adalah panjang perpendikular. Itu ada di surat ukur di halaman depan. Halaman pertama surat ukur ya. Di situ ada length perpendikular. Nah, bukan length, bukan LOA. Kalau tongkangnya atau barsnya itu LOA, tapi untuk takutnya dia length perpendikular. Itu nyarinya di surat ukur halaman depan. Di situ ada L, ada B, ada H. Nah, ini L-nya ya dimasukkan 21. Kemudian lebarnya ada di situ juga di halaman surat ukur itu. Ada di B ya, itu lebarnya. Kemudian draft. Draft di sini untuk kapal-kapal yang non kelas itu bisa dilihat di sertifikat garis muat yang dikeluarkan oleh perhubungan. Caranya yaitu tinggi kapal dikurangi freeboard. Nah, untuk yang kelas sama, lihat di sertifikat kelasnya, khusus untuk yang IPLT ya, garis muat, itu tinggi kapal dikurangi freeboard. Atau di GA, di general arrangement, biasanya ada draft di sini. Nah, di sini 2,5 meter. Kemudian koefisien blok ini kalau teman-teman punya perhitungan stabilitas, di situ ada tabel hidrostatik. Nah, bisa dilihat koefisien bloknya pada syarat maksimum. Atau untuk patokan ya, takbut itu sekitar 0,55 sampai 0,65. Itu untuk takbut koefisien bloknya. Seperti itu. Kemudian height of wind facing. Nah, ini ketinggian ini yaitu tinggi kapal ujung top deck, tinggi takbut ya, top deck sampai ke draft dibagi 2. Itu jarak itu namanya height of wind facing. Jadi terpaan angin itu titik beratnya ditentukan dari itu. Jadi dari garis muat permukaan air ya, dari draft itu sampai ke top deck itu panjangnya berapa, kemudian dibagi 2, itu 2,65. Nah, dari panjang, lebar, draft sama koefisien blok kita sudah bisa menentukan displacement-nya di sini. Dia otomatis langsung keluar. Kalau misalnya saya ganti 25, dia berubah. Ya. Kita ganti 30, dia berubah. Lebarnya 9, berubah. Nah, di sini. Nah, ini tadi 21, ini 6,5. 7,2. Nah, ini. Kemudian draft-nya sekian, 2,5, lalu koefisien bloknya itu 0,562. Ini saya lihat di hidrostatik, di perhitungan stabilitas kapal ini. Nah, kenapa di sini displacement saya kasih warna kuning? Kalau teman-teman punya laporan stabilitas, sekali lagi, ke teman-teman tidak perlu ngitung, tidak perlu memasukkan panjang, lebar, dan tinggi kapal. Hanya, tapi sebaiknya sih masukkan, karena perlu. Di sini ada di, sampai ketemu 5 ton ini ada satu ini. Sebaiknya pakai ukuran panjang, lebar, tinggi saja. Jadi untuk displacement bisa dibandingkan aja ya dengan yang ada di laporan stabilitas dan perhitungan ini. Itu untuk data tongkangnya ya, takbutnya ya. Data of tak. Jadi kemudian di sini data of bars. Jadi sekali lagi, karena perhitungan bolat pul ini untuk kegedean nih kira-kira semu. Guys, dikirim ini. Jadi untuk perhitungan bolat pul ini, sekali lagi ini untuk kapal yang sudah beroperasi ya. Makanya di sini formulanya kita harus masukkan 2, yaitu takbut dan tongkang. Nah, untuk tongkangnya itu hanya beberapa ya. Ini tongkangnya hanya beberapa. Pertama yaitu length overall, panjang kapal, bisa dicari di surat ukur, bukan di halaman pertama ya, di halaman ke terakhir, di situ ada length overall. Kemudian tinggi tongkang, kemudian draft pada saat full load. Nah, ini misalnya 82
tingginya 6 meter, draftnya 4 meter atau 4,5 boleh pokoknya sesuaikan dengan kondisi kapal teman-teman lah. Kemudian di sini ada wind velocity. Nah, ini tadi wind velocity atau kecepatan angin ini kita harus mencarinya di skala Beaufort. Nah, di sini kita bisa masukkan ini air ini kecepatan angin tenang ya, 30 ini ya. Bukan tenang sebenarnya, sedang. Nah, untuk perhitungan ini kita bisa masukkan sedang atau agak kencang ya, di 72. 72 kecepatan angin, 72 km per jam. Nah, di sini. Atau kita masukkan 30. Nah, setelah semua data kapal dimasukkan, jadi misalnya ya takbutnya sekian, panjangnya, lebarnya, tingginya, dan tongkangnya sudah ketahuan ya. Jadi misalnya saya di takbut A dan tongkang B, saya masukkan datanya. Sesuai permintaan ini ya tidak usah dimasukkan data lain. Misalnya lebar tongkang tidak usah. Jadi di sini hanya panjang, tinggi, draft, dan kecepatan angin. Seperti itu. Kecepatan angin. Nah, di kecepatan angin, pada saat kita melakukan kecepatan angin, tentunya kapal sedang berlayar. Nah, dari situ kita bisa melihat kecepatan kapalnya. Setelah semua data kapal kita masukkan, kita langsung memasukkan data kecepatan kapal. Speknya kita taruh sini ya, kecepatan angin ini ya. Oke, kita letakkan di sini. Sebentar, saya ubah sedikit. Nah, ini. Oke, jadi kita pisahkan dari data kapal ya, kecepatan angin ya, karena kecepatan angin ini kita cari, kita dapatkan setelah kapal berlayar, seperti juga kecepatan kapal. Nah, di sini ada kecepatan angin. Di sini ada kecepatan angin yang sudah kita masukkan, dan ketika kapal berlayar, kita tahu kecepatan angin, otomatis kita tahu kecepatan kapal. Tinggal saja masukkan kecepatan kapal. Ketika kecepatan kapal Anda 5 knot, artinya bolat pul kapal Anda 9 ton. Begitu. Kenapa begitu? Ini ada persamaannya. Di atas ini saya tulis ya, ini persamaannya. Silahkan dicek sendiri, atau kalau bingung silahkan hubungi saya. Nah, di sini 5 knot. Misalnya 2 knot, berarti bolat pul kapal Anda sebenarnya adalah hanya 4 ton. Tapi ya nggak mungkin kapal sepanjang ini dia hanya mampu berlayar dengan kecepatan 2 knot ya, dengan muatan full gitu. Oke. Kemudian misalnya ini kecepatannya 4. Berarti bolat-bol kapal Anda adalah kapal teman-teman adalah 7 ton. Oke ya. Sangat gampang sekali. Jadi sekali lagi program ini kawan-kawan bisa request, yaitu dengan cara tinggalkan alamat email di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya kirimkan. Tapi ya mohon maaf ya, ini saya bukannya pengen dihormati atau pengen di seperti apalah anggapan teman-teman, cuma ya ada sedikit tambahan kalimat lah, jangan hanya meninggalkan alamat email saja seperti komen langsung meninggalkan, itu maaf kurang sopan, karena yang ngirim ini bukan saya, tapi staff saya. Jadi mereka suka komplain, Pak, ini kok cuma ninggalkan alamat email aja, kita dikirim atau enggak? Ya dikirim aja, cuma ya nanti akan di video berikutnya akan saya kasih tahu saya inilah. Itu, seperti itu. Jadi mereka kemarin komplain, ini kok cuma hanya ninggalkan alamat email aja. Gitu. Enggak, bahasa mereka sih agak kasar, enggak punya sopan santun nih. Seperti itu. Oke. Itu saja video kali ini. Untuk teman-teman yang mau program ini, silahkan tinggalkan alamat email di kolom komentar. Ya, meskipun itu email saya ini, atau bisa dikirim ke email saya ini. Terima kasih atau segala macam. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang sudah di subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.